kali ini tuh ada event ya. Eventnya tuh event sangat buat Wish Festival namanya tuh. Ini kita bisa lihat ya di JPT-nya. Aku udah buka ya JPT-nya. Ini ada di sini ada Wish Festival sama paket jam terbatas gitu ya. Apa maksudnya tuh guys? Ini tuh Wish Festival. Yang pertama Wish Festival dulu ya. Nah, ini jadi guys kotak bingo keinginan 100% berhadiah. Ya, 8 bingo yang terdiri dari keinginan teman-teman, hal baik akan terjadi jika kamu berbagi. Wow, gitu ya. Terus ini guys papannya tuh. Jadi ini tuh keinginan orang lain guys. Jadi ini tuh ya. Nah, jadi harus beli guys. Jadi kita harus beli ini nih, misal. Tuh. Jadi kita tuh harus ngirim hadiah ke orang-orang. Kalau kalian misal keinginan hadiahnya tuh enggak mau yang gini gitu, enggak ada pilihan yang kayak koin kayak gini gitu. Bisa diperbarui di sini guys nih. Ada 10 kesempatan buat memperbaruinya. Kayak gitu ya. Terus kemudian di sini tuh ada hadiah penyelesaian bingo. Semakin banyak kamu nyelesain, jadi semakin banyak kalian ngirim hadiah. Jadi ya, misal kalian bisa ngirim hadiah sampai mencapai 5.000, kalian nih bakal dapat 5.000 koin lagi gitu. Terus kemudian kalau kalian taruh hadiah bingo satu baris. Kalau kalian kirim satu, berarti dapat 5.000. Kalau kalian kirim satu ini gitu ya, kalian dapat 5.000. Terus kalau kalian hadiah bingo 3 baris, kalau kalian kirim sebanyak 3 kotak mungkin ya, itu bakal dapat 1 jam. Kalau kalian hadiah semua bingo yang di sini, kalau kalian hadiahin semua yang ada di sini gitu ya, kalian bakal dapat 3 jam gitu. Jadi tetap kalian tuh harus kirim hadiah ke orang kayak gitu ya. Ini ada yang 1 jam, 6 jam gitu ya. Kayak terus ada buat permohonan, pilih hadiah yang ingin kamu terima dan buat permohonan akan muncul di bingo teman dan kamu bisa menerima sebagai hadiah. Jadi ini tuh ini juga hadiah kalian tuh ada di aku gitu, dan hadiah aku tuh ada di kalian gitu. Nah, kalian tuh tinggal buat permohonan aja guys, diklik yang ini ya, diklik. Nah, ini tuh beberapa permohonan aku guys gitu ya. Aku pengen Gucci sih. Terus sekarang tuh ada Gucci baru, tau gak ada Gucci baru. Ini deh, pilih berapa aja guys, berapa ya? Oh, milih dulu satu. Pilih selesai. Oke. Tinggalkan hadiah, misal kalau ada yang ngirim tuh bakal nanti pengen. Kamu adalah favoritku. Sukses selalu di tahun 2024. Pilih yang mana aja, guys. Oke, kita kirim. Nah. Oh, aku tuh harus ngaktifin dulu ya gitu. Oke, kenapa kan gak diaktifin ya? Nanti banyak, guys, ngebrudul. Nih, kebijakan privasi kan aku memang gak aktifin hadiah ya ini. Nah, oke, aku aktifin dulu hadiahnya ke semua orang bisa kirim aku gitu ya. Nah, terus ini tinggal kirim. Tuh, mendaftarkan permohonan aku guys. Ini tinggal daftarin, terus permohonan udah jadi gitu. Jadi udah ada nih muncul di orang lain. Terus kalian bisa 30 kali jadi sehari tuh bisa 30 permintaan guys, kayak gitu ya. Muncul di permintaan orang. Aku mau kirim lagi deh. Permintaan aku mau yang mana ya lagi. Ini juga lucu sih, aku mau yang ini. Terima kasih atas hadiahnya gitu ya. Tinggal kirim gitu. Oke, terus buat lagi guys. Kita jatuhnya sampai 30 permintaan guys di sini. Aduh. Aku lupa. Bentar. Nah, sampai 30 permintaan guys. Aku mau apalagi ya? Ini lucu guys. Ini lucu. Nah, ini agak murah. Kamu adalah favorit aku lah pokoknya mah gitu. Terus tinggal klik aja guys. Ini tuh nanti biar cepet gitu ya. Terus buat lagi guys. Buat lagi aja biar muncul semua ini permintaannya di orang lain gitu. Apalagi ya kira-kira? Kasihan, yang murah aja. Apa ya? Mana ya yang murah? Ini 1 jam gak apa-apa lah yang ini nih, aku minta lah. Aku akan follow langsung, aku posting di feed. Aku akan follow nih. Kalau yang kirim aku, kalau kayak ada yang kirim ini, ntar aku follow. Pokoknya kalau yang kirim wishlist aku sih, pasti aku follow ya guys. Kalau kalian tahu YouTube aku gitu ya, pasti aku kayak gitu. Nah udahlah, aku buatnya 4 aja gitu. Dan aku, terus aku baca dulu ya ke bawah. Nah ini tuh peringkat pemberian JPT. Jadi ini tuh pemberian teman-teman gitu ya, yang ngasih hadiah ke kalian gitu ya. Ini ada di lokalnya Indonesia, si Egis ini ngirim 400.000 koin. Oh ya, banyak banget. Apa nerima hadiahnya ya? Aku lupa lagi ini tuh. Iya, nerima hadiah kayaknya tuh ya. Kalau jam itu 2.170 jam. Oh ya, banyak banget ya. Oke. Terus ini peringkat global guys, dunia. Jadi peringkat dunia ini udah 3. Oh my god, style. Dia, kayaknya tuh dia tuh kirim sebanyak 13.000 gitu ya. 13.000 jam, oh my god. Kayaknya kayak gitu ya. Gitu gak sih?
Iya kayak gitu. Terus peringkat harian diperbarui setiap hari. Ini lihat top 100 lengkap boleh kalian. Dan ini ada hadiahnya juga guys. Misal kalau kalian ada di top 9, kalian bakal dapetin 100 gem sama 100 ribu koin. Oh my god. Terus kemudian ada kalian kalau di top 10 sampai 100, kalian dapet 50 gem sampai 50 ribu. Gimana caranya mau naik ke top ini tuh? Ya gitu, kalian tuh harus ngirim hadiah ke teman-teman kalian. Ngirim hadiah yang ada di sini nih, nih di sini. Jadi ya tetap aja kalian harus ngeluarin koin sama itu sama apa ya, sama jam gitu sih ya, tetap aja ngeluarin itu. Terus ini ada paket terakhir 2023 guys, jadi itu limited edition, jadi kalian bisa dapat kotak hadiah, pokoknya itu harganya itu 18 jam sama 5000 item. Jadi kalau beli itu aduh nggak tahu ya, aku masih heman gitu ya. Masih sayang banget sama jam aku 18 jam nantilah, aduh 18 jam bakal balik ya. Coba kita beli ya kali ya. Cobain gak guys? Kamu bakal kehilangan 18 jam nih. Coba beli. Oh bukan guys, ternyata ini tuh beli pakai uang. Tuh 24 ribu. Kirain tuh langsung pakai jam. Jadi kalian 24 ribu tuh dapat 18 jam sama 5000 koin plus item dengan efek spesial gitu. Dan di sini juga banyak guys diskon-diskonnya juga nih. 9 jam cuma 9000 guys, 55 cuma 51 guys. Banyak banget guys. Nah kalian boleh beli di sini juga. Nah, kirain aku beli langsung. Ini ada event penjualan juga guys. Kami telah memilih item-item populer cocok untuk sebagai hadiah. Wah ini apa ya? Ini lucu wey. Unik banget sih ini. Okay, terus ada dunia pesta jempir guys ya. Kalian boleh main juga. Kayaknya di sini tuh banyak hadiah-hadiah banget juga sih. Dan ini event yang sedang berlangsung juga, yang lainnya guys. Yang lainnya juga ada item Winnie the Pooh, ada tetap bersama Mickey dan Minnie, ada jadi bintang runaway dengan core mode collected. Okay, kita cari. Okay, kita cobain yang ini ya. Kita cobain yang ini. Kita coba kirim hadiah ke orang-orang. Okay. Ini wishnya siapa? Ini dulu deh. Cobain ya. Aku akan follow langsung nih katanya. Kirim hadiah deh. Ah, permohonannya tidak dapat dikabulkan. Cobalah perbaiki dengan hadiah yang lain. Ya kenapa? Ini coba lagi ya, aku akan like postinganmu. Kayaknya orang lain yang udah ngirim gitu ya. Wah, ini udah dapat gitu. Kamu mendapatkan 500 koin karena telah mengabulkan permohonan seseorang. Jadi cashback guys gitu. Ini belum hadiah bingo satu baris. Jadi kalau kalian nyelesain satu baris segini nih, 3 kotak berarti ya, kalian dapat 5000 koin. Kita coba aja ya guys. Ini deh, kirim. Kan masih, oh udah uy. Ya, semuanya jam gitu. Nah kalian tuh bisa perbarui hadiah guys nih. Nah perbarui hadiah. Nah ini satu jam semua nih, gitu ya. Okay. Ah, kayaknya tuh. Ah, okay. Ini yang di kamera aku nggak bisa laju. Kan aku pakainya di avatar di ini nih, di laptop. Ini satu jam semua nih, nggak apa-apa deh. Kita kirim hadiah deh. Tapi ini juga kita rebutan guys sama orang lain tuh. Kita dapat 1000. Nih. Kita kirim pakai jam kita sendiri guys tuh. Nah baru deh dapet tuh 5000 kan, dapet nih. Terus kita kalau nyelesain semua nih, ya aku ngabisin berapa jam ya. Udahlah kita cobain ya, pokoknya sampai kotak semuanya ini keisi nih. Okay, tuh okay, udah dikirim. Kamu adalah favorit aku. Okay, nih udah kekirim tuh. Aku udah kirim hadiah guys nih ke siapa aja lah, pokoknya yang penting satu jam semua. Tapi satu jam semua, jadi kamu adalah favorit aku, oke? Okay. Tuh guys, ini udah semua nih. Pasti aku dapat semua nih hadiahnya. Wih, tuh udah semua aku kirim hadiah. Karena kan satu jam semua, nah, dan ini aku dapat, makanya aku dapat nih semuanya. Kita tinggal terima aja hadiah bingonya. Wih, dapat dan hadiahnya. Wih, dapat satu jam. Dan ini juga dapat 3 jam. Jadi itu guys. Oke, kalian bisa memulai pembarui lagi kotak-kotak hadiah ini ya tuh sampai berapa kali ya? Sampai 10 kali tadi tuh ya. Nih memulai bingo baru. Enggak nih. Kalian bisa sepuasnya kirim hadiah gitu. Tapi aku juga penasaran sih, kalau kita kirim lagi ininya ada lagi enggak ya. Yaudah kita coba lagi guys. Kita kirim deh. Ini punya siapa? Kamu paling aku lah. Kirim. Okay. Ini juga kirim nih. Boleh deh. Ini juga kirim. Aduh ya udah jadi 2 jam guys, ini mahal sekali. Udah nggak apa-apa. Nah dapat lagi nggak? Oh dapat lagi ternyata. Jadi kalian tuh sebanyak ngirim apapun tuh
gini guys, dapat lagi kayak gitu nih, dapat lagi kayak gitu. Cuman ya gitulah, uang jam aku juga berkurang gitu. Oke deh, kayak gitu aja. Jadi kalian nih tinggal buat permohonan aja guys yang banyak. Ini permohonan aku yang ini. Nih, aku bakal review feeds kalian nih. Kalau ada yang ngirim kayak gini nih, siapa nih? Biasa aku nanti buka-buka lagi ya, karena aku buka gift box nih. Yang ini deh 2 jam nih, boleh deh. Tapi nggak bakal aku review. Jahat banget sih. Aku bisa banyak banget guys nih permohonannya. Pokoknya sampai banyak, sukses selalu di 2024 gitu. Pokoknya sampai banyak deh. Oke, udah ya. Tuh makanya ini tuh yang dikeluarin sama orang-orang guys, 2000 jam itu yang dikasih orang-orang ke yang dia tuh ya, ini tuh apa ya, ini tuh orang-orang yang ngirim hadiah ke pengguna-pengguna lain kayak gitu. Gitu sih, itu aja guys dari aku. Kalian ngerti ya? Ngerti kan? Kalau ada yang nggak ngerti, pokoknya ini aja ya, komen aja di bawah gitu. Intinya kita tuh kirim hadiah ke orang lain kayak gitu, dan orang lain kirim hadiah ke kita, dan kita dapat cashback gitu ya. Jadi tadi kan berapa jam aku, 8 jam aku kirim ke orang-orang gitu ya, dan aku dapat cashbacknya 4 jam sama 5000 koin gitu ya. Jadi intinya mah ya tetap kita tuh harus punya jam sama koin, kalau enggak ya nggak bisa kirim kan gitu. Itu aja sih dari festival aku. Jadi kan aku tadi udah buat permohonan nih sebanyak berapa kali tuh, aku lagi deh, aku mau guci. Aku bakal review feed deh kalau ada yang kirim guci. Pokoknya aku mau cek di kotak hadiah ya, apakah udah terkabul atau belum. Baru juga ya aku tuh ngirim, ya belum terkabul lah Dad gitu ya. Baru juga ngirim sekarang kan gitu. Nanti deh aku cek pokoknya gitu ya, reviewnya di short aja. Kalau aku udah dapet wishlist-wishlist aku yang dikirim permohonan ke orang-orang gitu ya, yang orang-orang lain kabulkan gitu. Gitu sih, gitu aja ya. Semoga aku dapat nih, ada. Pokoknya aku nanti kirim lagi nih sebanyak 30 ke orang-orang gitu. Nah, gimana caranya kita ngecek gitu ya? Kita tinggal cek aja hadiahnya tuh ada di kotak hadiah guys gitu. Ini ada yang ngirim. Oh my, ini nih. Buat kakak katanya. Ya ini bukan wish. Ini bukan wish aku yang tadi udah aku kirim ya, bukan gitu. Ya udah, nanti aku nungguin lagi deh pokoknya ya, beberapa jam lagi ya. Intinya gitu ya untuk wish festival. Ayo guys, review wish festival nanti buat kedepannya kita dapat apa lagi nih gitu ya. Oke, terus ada ini paket jam terbatas tuh yang tadi guys, ternyata ini yang diskon ini. Oke, gitu aja guys, semoga ngerti ya. Ini ada Gucci guys, makanya aku pengen Gucci. Dia lucu banget guys Gucci-nya, coba lihat tasnya tuh. Tuh lihat, tuh kan lucu banget kan. Banget gitu. Dadah. Jangan lupa guys, wish aku ya, wish aku, check out. See you. Oh iya, ini cuman sampai tanggal berapa ya? Aku gak ada tanggalnya. Aku gak lihat ya, wish festivalnya tuh sampai mana. Mana sih? Kok gak ada ya? Gak ada guys. Di sini kah? Fungsi hadiah tersedia 30 hari setelah bergabung guys. Oh, jadi ini tuh ada selama 30 hari guys eventnya ya. Oke, kalau gitu. Ya, gitu aja ya. Oke, dadah. Aduh, tangan aku yang ini. See you. Jangan lupa ya, cek playlist agar apa yang kalian cari mudah ditemukan. Jika bingung, di komen.